Mau tahu Ustadz Somad di mana aja, sedang di mana, bersama siapa, ngapain aja, jangan lupa tonton terus Hi Guys Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum guys, kami sekarang menuju menyeberang ke Desa Parit guys. Desa Parit ini seberang Karimun, Pulau Karimun. Okay. Bersama Ketua KNPI Tanjung Balai Karimun. Nah, itu guys. Ya. Guys, kami nyebrang ke Karimun, ke seberang Karimun guys, Desa Parit. Ayo kita ikuti perjalanan Tuan Guru malam ini. Wih, goyang eh. Goyang, Sat. Setelah Batam yes. Besok kita akan ke Tanjung Pinang dan akan melanjutkan ke Bintan. Oke. Okay. Sampai guys, dekat aja. 10 menit sampai dari seberang dari Karimun ke Pulau Desa Parit. Desanya Kampak Wakil Bupati Karimun. Didatangi kurang ada Ustaz Agus Somad. Yuk, pelabuhan tak kuat. Amin. Assalamualaikum.
Abang depan aja, abang depan, abang depan, abang depan. Mana? Di dalam, di atas. Oke. Kami sampaikan untuk memberi jalan berlaluan kepada Tuan Guru Ustadz Raja Musama. Pegangan panjang kepada Tuan Guru Abdul Somad oleh Kepala Desa Pari. Naik atasan. Pegangan tanda kehormatan di Bukit Tanah Melayu. Kita berikan dulu untuk Tuan Guru Ustadz Abdul Somad untuk naik ke panggung utama pada malam hari ini. Mohon untuk kaum muslimin muslimat untuk duduk di tempat semula. Insyaallah acara tabekar pada mengelir benang dengan peniti, hati-hati terkena jemari. Gembiranya perasaan di hati kami, Ustadz Somad datang ke kampung kami. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan kami ucapkan salam untuk para jemaah sekalian. Jamrud, jamrud dihias dengan permata, hitam berseri di waktu malam. Sambut salam pembuka kata, salam kemuliaan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Mukarram Ustaz Tuan Guru Haji Abdul Somad, disilakan diawali dengan penyerahan cendramata oleh Wakil Bupati Karimun Bapak Haji Aunau Rafiq MSI. Disilakan. Wakil Bupati. Anwar Hasim. Lupa lapung kami. Cepatnya teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik batu manikam, dibuat cincin dipasang di tangan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya macam belum makan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Hatinya sehat, pikiran sehat, badan sehat, kantong sehat, nah, makin kuat. Apapun yang terjadi kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Semua yang terjadi ini mesti kita balikkan kepada Allah, bukan kepada kuat.
balikkan kepada Allah. Allah itu suka melihat hambanya membalikkan semuanya kepada Allah. Malam ini bisa suasananya cerah, berkumpul kita dengan orang baik-baik, di tempat yang baik, mendengarkan yang baik, balikkan kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa yang mengajarkan kita mengenal nama Allah? Dialah orang yang paling berjasa. Maka kirimkan solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Karimun beserta jajaran Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang berkepala maupun tidak, hadir bersama kita malam ini di tengah kesibukannya Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun. Hadir juga bersama kita Bapak Ketua PN Pengadilan Negeri Kabupaten Karimun. Hadir bersama kita Bapak Kades, juga Bapak PLT Camat. PLT ini Bapak Ibu tahu arti PLT? Pejabat Lillahi Ta'ala. Hadir juga bersama kita Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Dandim, yang mengamankan acara malam ini sehingga berjalan dengan lancar. Ini kalau saya sebutkan satu persatu, subuh baru selesai. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak raja memakai katun, katun dibeli di kayu ara. Saya tak lagi menjawab pantun karena sudah dihabiskan pembawa acara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tema kita malam ini, mana tema itu? Dengan tema mari sucikan hati. Nah ini malam ini temanya, mensucikan hati. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam badan ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau yang segumpal dalam badan ini baik, dari ujung rambut sampai ujung kaki menjadi baik. Tapi kalau yang segumpal ini jahat, busuk, jelek, maka seluruh dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki menjadi jahat. Yang segumpal itu adalah jantung, berdegup berdetak sebelah kiri. Coba rasa, yang dirasani dada kita, jangan ada kawan. Berdegup berdetak menyemburkan darah dari jantung naik ke otak. Itulah yang dimaksud Nabi, jantung letaknya sebelah kiri. Kalau hati itu letaknya di tengah, namanya liver. Makanya sakit apa? Sakit hati. Oh, berkelahi kita malam ini gara-gara ini. Panitia mengatakan hati, kata Ustaz Somad jantung. Supaya berdamai kita pakai dua-duanya. Apa namanya? Jantung hati. So sweet. Kenapa Bapak selalu memanggil Ibu, wahai jantung hatiku? Karena kalau sudah tak berdetak Ibu itu mati dah Bapak itu. Makanya kalau kita sholat ke masjid datang Ustaz bertanya, itu yang tahun lalu masih ada Ramadan sholat tarawih sama kita, kemana Bapak itu? Meninggal mendadak Ustaz Somad gara-gara kena serangan. Ustaz ceramah rasanya lama, minta ampun lama terasa. Kapan itu? Ceramah waktu menjelang buka puasa. Puasa rasa tak bergerak aja, mati jam. Kenapa nih? Lama, kenapa? Jamaah itu kusut semua. Menengok Ustaz tuh macam menengok ayam goreng. Hati ini masalahnya masalah hati. Malam ini semua hati di sini terbuka. Itu maka saya lancar ngomong bicara. Kalau sudah kusut, bawaan saya pun mau cepat aja selesai. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah malaka sumtu wabika aman tu'alam. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Makanlah, makan, 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 makan. Selesai tausiah saya pun cerita, lama betul saya rasa tausiah tadi.
kata jamaah itu, kami yang mendengar lebih lama lagi dari sana. Hai guys, official.